Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah tadi kita mereview lampu sein dan lampu rem, ini baru nyampe lagi pesanan kita. Yang ini apa ini itu? Kalau yang ini yang jelas ini karet support. Bukan karet support sih, karet link, karet CV join yang sebelah kanan, CV join luar. Nah, karet CV join luar saya itu sobek, waktunya ganti. Karena kalau biasanya saya cari di daerah-daerah sini itu anu teman-teman, pirnya itu kecil. Ini tak buka ya. Semoga sih cocok. Semoga. Ini asli Suzuki ya. Ini sih semoga cocok. Karena saya cari kemana-mana sulit. Ini saya belum tahu ini, karena kalau biasanya saya cari itu ininya, nah ini tuh lingkarannya itu biasanya cuma ada 3, 1, 2, 3 gitu tok. Nah ini kan saya nemu ini panjang ya, untuk tingkat keawetan belum tahu, tapi ini si SGP ya, dari SGP nya semoga sih awet. Jadi besok biar saya pasang ke bengkel langganan saya. Terus kita buka lagi nih. Lampu mundur. Kelihatan enggak ya? Lampu mundur. Ini lampu mundurnya nanti kita bongkar lagi. Sama yang satu ini lampu kota. Langsung saja kita unboxing ya. Untuk yang bisa kita pasang itu lampu mundur sama lampu kota. Semoga sih cocok ya. Oh, dapat dua teman-teman. Kemarin saya pesennya berapa ya? Kok lupa ya? Kertasnya kado nggak sobek. Lampu senja 2 biji. Saya pikir sih maksudnya ini itu ini nih. Tak kirain kemarin kanan kiri beda gitu. Ini dapat 2. Yang satu ini jadi saya dapat 2 ya. Nanti yang akan kita pasang itu sama kita pasang ini lampu mundur. Sorry teman-teman, nggak ada peso, kelamaan. Ada sih peso di dalam rumah, harus bongkar. Ini tadi saya habis pasang lampu rem sama lampu sein, tahu-tahu
ininya dari Shopee-nya datang nganterin kiriman ini. Nah ini teman-teman lampu mundurnya tuh kelihatan nggak ya, fokus bisa fokus nggak? Ini lampu mundurnya. Oke, langsung kita coba pasang lampu kota sama lampu mundur. Kita cari yang simpel dulu ya pemasangannya, yaitu lampu kota. Itu lebih simpel. Mobil biar agak tak mundurin, nanti ngetesnya biar enak. Oke, mesin mobil kita matikan dulu. Langsung kita coba. Oke. Nah, saya sebenarnya udah pakai lampu LED ya untuk yang lampu senjanya. Tapi penasaran aja. Jadi langsung aja kita pasang. Aduh, panas ini mesinnya, teman-teman. Habis kuat. Sudah saya pasang. Nah, itu teman-teman. Ada remote-nya. Coba. Satu dulu. Bersin. Untuk warna merah. Warna hijau. Warna biru mati ya? Kayak warna biru mati, teman-teman. Semua kuning smooth. Flash. Nggak tahu ini oke, langsung kita coba pasang yang sebelah kanan. Kita lepas dulu nih. Tuh, masih hidup ya. Cuma kadang-kadang ini kayaknya kurang terp sih. Tapi nggak apa-apa lah. Sini kelihatan enggak? Semoga kelihatan. Harusnya apa ngomong apa? Situ itu tuh, teman-teman. Oh, kebalik.
Yang penting kita pasang dulu biar enak. Oke, sekarang udah terpasang. Gak tahu ya. Kalau yang ini sih bisa diremot, yang ini kok nggak mau. Tuh nggak mau. Tapi kalau yang sini mau. Ini teman-teman, coba yang lampu sana tak pindahin ke sini, bisa nggak di remote? Oke, nah ini bisa nih, merah, hijau, biru, oranye. Oke, oke, kita tes yang sebelah sini, merah. Tar. Kalau yang sini tadi gimana caranya? Ini sih normal nih. Yang satu warnanya nggak normal ternyata. Ini warnanya normal. Tuh. Kuning, biru, merah semua, merah kalau merah merah semua, hijau hijau semua, ini biru biru semua, white putih, putih mau nggak? White. Ini nggak mau. Biru mau normal. Ini cuma sisa. Ya, yang sana normal, ini enggak normal, teman-teman. Jadi kita minta warna putih keluarnya selain warna putih. Kalau biru hijau cuma sisa tok. Apa sih semua bisa hijau sisa tok. Biru bisa. Putih enggak bisa juga. Ini putih warnanya campur. Kalau yang ini. Ini sih campur tapi ya enggak terlalu ini sih. Hey. Masa setengah tiga? Oke, ting. Oh iya, ban pere kayak gini, Dan. Iya, Dan. Nah, hasil dari pemasangan lampu warna-warni. Lampu yang pertama ini sih, warnanya sih kayaknya macam-macam. Ini sih sebenarnya kayaknya
warna putih nih, ya toh. Ini fokus di warna putih dia. Nih, ini kita bisa remote mulai dari warna merah tuh, terus berkedip normal, hijau berkedip normal, terus warna apa lagi nih, biru berkedip normal, ada lagi merah muda. Ini kayaknya sih tulisnya kayak merah muda ya, tapi kayak semi kuning gitu ya. Tuh, ini hijau muda. Tuh, gede bisa. Terus biru, ya. Ini lebih ke oranye kayak. Ini lebih ke hijau kayak biru. Banyak warnanya. Ini kuning bisa berkedip. Ini ungu. Terus untuk fresh tuh bisa tiga warna ini, biru merah hijau. Kita biru merah hijau. Nah untuk strobo malah fungsi. Nah ini yang fat, kalau ini, nah ini warnanya macam-macam, semua warna luar. Untuk kecerahan juga bisa diatur, kita turunin biar nggak terlalu cerah. Misalnya gini, kita turunin tuh warnanya, kita naikin, kita cerahin. Nah, terus yang sebelah sini sih kayak ada beberapa warna yang enggak. Nah ini enggak bareng, hijaunya cuma separuh ini hidupnya. Ini kalau merah total cuma ketika warna yang ini, coba yang flash. Oh, tadi sempat mau tuh warnanya yang hijau itu full, cuma ini kok enggak jadi, enggak mau. Ini sebenarnya ada hijaunya itu. Tuh. Red. Hijau, biru. Ini putih. Biru. Kuning. Biru juga, ini kayaknya pink ya, pink atau ungu, sama tuh bisa strobo. Ini bisa dimatikan tuh, bisa dihidupin, sama yang sana bisa dimatikan tuh, mati, hidup, mati, off ya, terus hidup, bisa kelihatan gak ya? Nah ini kan ada tombolnya, bisa fokus. Nah off, on, warnanya kita turunin ya. Nah ini sudah turun ya, terus kita naikin lagi, kita bikin cerah. Kalau pakai flash sih ini teman-teman, fokusnya agak kurang.
Ini strobo. Oke. Smooth. Smooth kayak gini. Ini fade fat. Gak tahu kalau fat kok warnanya cuma merah. Strobonya malah kayak gini tok. Strobe, ini tulisannya strobe. Tuh. Fokus. Ya, begitulah kira-kira untuk review lampu warna-warni. Ya, cukup menghibur sih. Cukup menghibur. Ini kurang cerah ya. Kita cerahin tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk harga ini kemarin kalau nggak salah harganya sekitar 12.000 di Shopee. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.